Pemirsa, kebakaran di Gunung Merbabu, Magelang, Jawa Tengah semakin meluas pada malam tadi. Ya, ratusan pendaki berhasil dievakuasi dengan selamat. Hingga malam tadi, kebakaran di Gunung Merbabu, Magelang, Jawa Tengah semakin meluas. Kebakaran bahkan membesar dan merembet ke puncak. Kondisi Gunung Merbabu berupa padang sabana menjadi faktor penyebab membesarnya kebakaran. Sejumlah pendaki pun terpaksa membatalkan aktivitas pendakian setelah kawasan hutan di Gunung Merbabu terbakar. Ratusan pendaki berhasil turun dengan selamat. Tadi tahu untuk kebakaran dari mana? Dari pas mau rencana mau turun sedang packing udah kelihatan udah ada asap. Saya cek udah bunyi, sampai kedengaran bunyi apinya langsung turun, Pak. Enggak maksain, langsung turun. Sudah berapa hari Mas di atas? Berarti udah 2 hari ini sama hari. Ini rombongan dari mana, Mas? Dari Tegal, Pak, berarti rata. Dari data BPBD, terdapat lebih dari 100 pendaki yang sedang melakukan aktivitas pendakian di Gunung Merbabu dari 3 jalur yang ada di Kabupaten Magelang, yakni Bekas, Swanting, dan Wonolelo. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa, petugas pos pendakian mengimbau para pendaki untuk turun. Kami pihak Polres mengecek dan memastikan atas keselamatan mereka sudah turun dari puncak atau belum, karena sesuai dengan edaran dari TNGM, para pendaki segera turun atau dilarang mendaki saat ini. Sementara jalur pendakian ke Gunung Merbabu di wilayah Magelang ditutup. Rencananya, petugas akan lakukan pemadaman kembali pada pagi hari ini. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Tim iNews melaporkan.